Sekarang kita akan lihat Muhammad Dwi Qutb dan cas para, cas yang kurang daripada satu pada atom-atom dalam molekul covalent. Dan cas para molekul di atom yang ada pada atom-atom dalam molekul di atom boleh dikira daripada Muhammad Dwi Qutb molekul yang boleh diukur, dan panjang ikatan molekul R yang juga boleh diukur menggunakan persamaan Muhammad Dwi Qutb sama dengan cas separa pada atom-atom yang sebenarnya sama, cuma tanda saja berbeza kali dengan panjang ikatan R. Dan kalau disusun semula, Q akan menjadi mu per R, di mana mu adalah dalam unit debye dan R dalam unit angstrom. Dan satu debye sama dengan 10.3336 kali dengan 10^30 coulomb meter, manakala satu angstrom sama dengan 10^10 meter di sini. So mu dan R ini adalah nilai spesifik tertentu, dan di sini kita boleh matikan meter itu, kemudian juga 10^30 dengan 10^20 untuk menjadi lebih ringkas. So kita akan dapat 3.336 kali dengan 10^20 coulomb mu per R. Dan coulomb ini kita tahu satu elektron sama dengan 1.60 kali 10^19 coulomb. Jadi kita boleh matikan coulomb itu dengan memasukkan elektron, unsur elektron di sana. So satu elektron per dengan 1.60 kali dengan 10^19 coulomb supaya coulomb ini boleh mati. Dan kalau kita kecilkan dia, kita akan dapat 3.336, 10^20, 10^19, 10^1 dan 1.6 masih ada di bawah ini. So dengan nilai spesifik mu dan R, so ini akan menjadi elektron. Dan so dia akan menjadi 3.336 per dengan 16. Dan ini akan memberikan nilai yang lebih mudah, iaitu 0.21 mu per R elektron, di mana mu itu mesti dah dalam debye dan R itu mesti dah dalam angstrom. Dan unit elektron ini sebenarnya bergantung kepada sama ada atom-atom molekul diatom tersebut lebih elektron ataupun kurang elektron. Kalau dia mempunyai lebih elektron, Q bagi atom tersebut ataupun cas separa bagi atom tersebut akan menjadi negatif. Negatif manakala bagi atom yang kurang elektron, cas separa dia adalah positif. Positif yang sebenarnya sama dengan dari segi magnitude sama dengan cas para negatif itu. Okay, selain daripada molekul mudah diatom, molekul bengkok 3-atom Eg2, kita boleh tentukan cas para pada atom-atom molekul itu dengan mengira cas para ikatan Eg itu yang boleh dikira daripada Muhammad Dwi Qutb molekul, kerana mu adalah merupakan kuantiti vektor. Kuantiti vektor ini bermaksud dia mempunyai nilai, kemudian dia mempunyai arah tersendiri.
Baik, ya. Di sini yang dilukis adalah vektor bagi EG ini, ikatan EG ini yang sama dengan vektor bagi ikatan EG yang kedua. Dan vektor ini, kalau kita lukis satu garisan selari ya, daripada sini, ujung sini, G ini ke bawah, dan bagi vektor ikatan EG ini, kalau kita lukis satu garisan selari di sini dan kita sambung daripada E kepada bucu ini, sebenarnya ini adalah mewakili resultant kepada momen dua kutub ikatan yang ini. Dan dia juga merupakan momen dua kutub monocube. Dan kalau kita buat garisan mendata daripada G ke G ini, dia akan bentuk sudut tegak kat sini. Dan di antara tengah garisan ini dengan atas itu, kita tahu dia punya nilai dia, iaitu mu per 2. Okay, mu per 2, kerana keseluruhannya adalah mu dan separuh daripadanya akan menjadi mu per 2. Dan mu ikatan ini, katakan kita beri sebagai mu prime. Dan sudut ini, yang tiga segi ini, tiga segi tegak ini, kita tahu berapa nilai dia, kerana kita tahu sudut ikatan yang sebenar dia. Jadi dia adalah setengah kepada sudut ikatan molekul. Dan daripada sini juga kita boleh mengira sudut ini, sudut yang ini, kerana ini adalah 90 darjah dan ini separuh daripada sudut ikatan, dan jumlah sudut dia adalah 180 darjah. Jadi kita akan dapat boleh tahu sudut ikatan ini. Dan iaitu kita beri sebagai S, sebagai S. Dan menggunakan perhubungan sin, sin S di sini sama dengan setentang, iaitu dengan kuantiti mu per 2 per dengan momen dua kutub ikatan EG ni, mu prime. So kita dapat ini, dan daripada sini kita boleh susun balik untuk memperolehi mu prime. Okay. So jadi kita tahu momen dua kutub bagi ikatan EG tersebut. Dan kemudian kerana kita tahu momen dua kutub dia, kita boleh kira Q pada atom G dan pada atom E itu, dan G ni juga menggunakan persamaan yang di atas sana. Okey, di mana Q sama dengan mu per R. Mu adalah kita dah kira tadi, mu prime ini. Kemudian jarak, kita tahu jarak ikatan ini, tapi kita boleh cari. Dan daripada sana kita boleh dapat Q pada atom G dan 2G itu, dan kemudian 1E itu. Okey, jadi dari segi momen cas para pada Q ini, dia punya nilai tertentu yang sama dengan cas para pada G satu lagi. Maknanya E, cas para dia adalah dua kali kepada cas para pada G ini. Okey, kerana dia dalam struktur yang sama. Okey, so daripada sini kita boleh tentukan sebenarnya cas para bagi molekul bengkok. Jadi kesimpulannya adalah cas para pada atom-atom boleh dikira bagi molekul diatom yang paling ringkas, kemudian juga bagi molekul bengkok. Ada banyak molekul bengkok, contoh yang biasa lah air bengkok, kemudian SO2 juga bengkok, SF2 juga bengkok. So untuk molekul ini, kita tahu cas para dia boleh di ukur, kemudian sudut ikatan juga diketahui, panjang ikatan juga diketahui, dan daripada sana kita boleh dapatkan cas para pada atom-atom yang ada tersebut.